Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Saya kali ini saya akan menyampaikan sebuah penjelasan mengenai perlengkapan yang perlu dibawa saat keluar rumah. Untuk itu disimak baik-baik. Pertama, kita perlu menyiapkan tas agar lebih mudah saat membawa gitar. Tas gitar memiliki beberapa fungsi, yaitu memudahkan kita mengangkatnya, kemudian melindungi gitar dari kotoran, dan selanjutnya mengurangi risiko lecet saat terbentur. Selanjutnya yang kedua yaitu stand gitar. Stand gitar memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan gitar dengan posisi yang tepat sehingga menghindari risiko perubahan bentuk pada gitar. Nah, biasanya terdapat perubahan bentuk pada neck gitar karena gitarnya tertekan serta senarnya menggunakan setelan tinggi. Oleh karena itu, dengan menggunakan stand gitar, posisi gitar akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, senar gitar. Fungsi senar gitar sebagai cadangan untuk mengganti senar jika suatu saat senarnya putus. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih senar gitar yaitu kita melihat dari kualitasnya. Ada yang kualitas tinggi, sedang, dan ada kualitas rendah. Maka pilihan yang sedang itu berupa alternatif. Selanjutnya, peg winder. Fungsi peg winder yaitu untuk memutar dryer dan membuka pin yang terdapat pada bridge. Nah, jika kalian tidak memiliki peg winder dapat diganti dengan benda lain seperti sendok atau besi lain, khususnya saat membuka pin pada bridge. Adapun dryer juga dapat diputar secara manual. Jika tidak menggunakan peg winder, maka dryer dapat kita gunakan atau kita putar dengan menggunakan jari. Terakhir, kita persiapkan adalah tang atau biasa disebut pemotong kawat. Fungsinya untuk memotong senar saat mengganti senar yang baru. Jika yang lebih praktis, maka kita dapat membeli dua sekaligus. Biasa ada peg winder dan juga ada tang yang ikut bersama peg windernya. Sekarang kita ulang kembali perlengkapan gitar yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah tas gitar, yang kedua adalah stand gitar, yang ketiga adalah senar gitar, keempat adalah peg winder, dan yang kelima adalah tang atau pemotong senar. Ya baik, demikian penyampaian kali ini. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada waktu berikutnya.